Alhamdulillah dengan kedatangan Bapak Pangdam 12 Hasanuddin sholat Jumat di masjid ini, antusias masyarakat warga sekitar Todopol ini cukup bagus dan sangat mendukung program beliau dalam rangka safari keliling sholat Jumat di Kota Makassar ini. Komunikasi kita antara Kodam dengan masyarakat Makassar, insya Allah ke depan mari sama-sama kita berjalan berdampingan, beriringan untuk menciptakan suasana yang aman, yang tenteram, nyaman dan suasana harmonis khususnya di wilayah Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sebelum saya berdoa, saya mengatakan bersyukur kita di Makassar ini diberikan Panglima Pangdam yang alhamdulillah ini akan memulai safari Jumat. Jadi akan berpindah-pindah dari masjid ke masjid setiap Jumat. Allahu Akbar, ini hal yang luar biasa. Allah berikan kita Panglima berada di tengah-tengah kita. Dan beliau pun mengundang kita kapan saja, apa keperluan kita, sampaikan kepada beliau. Kami selaku pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Pangdam 14 Hasanuddin di Masjid Jamiul Ihsan, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang. Pada intinya, warga antusias kehadiran beliau. Karena kenapa? Sosok beliau menginspirasi. Adanya Panglima yang datang turun langsung ke daerah mengartikan bahwa TNI dan masyarakat dan Polri semua bersatu padu untuk menjaga keamanan kita bersama.